ni banyak barang lah pos. Kita pergi JNT pos. Ini kita bawa keluar Y15. Fokus ke RS ya. Baru 2 biji motor. Kalau dah ada banyak biji macam mana lah. Aduh. Woo. Still perform well. Tak ada masalah lagi. Tapi orang kata apa, dia punya rasa nak upgrade tu rasa macam malas. Nak pergi ke spek nombor 2 sebenarnya. Tapi itulah, sedap sebab setup sekarang dia sedap kan, sini dah sedap, exhaust pun dah pakai AHM kan, so rasa macam nak upgrade tu agak rasa kurang. Oh ni ECU nak kena push eh, ECU barang-barang sebenarnya customer order sebelum raya ni yang baru nak pergi push. Yelah cuti kan, cuti raya, cuti kuria apa semua kan, so nak ke push lah. Alright, so hari ni punya kerja pergi push, maybe lah sekejap lagi aku nak try singgah sekejap lah dekat Pertap Motor Gear. Kalau siapa-siapa pernah tengok video aku yang lama-lama, diorang tahulah situ merupakan bengkel yang aku akan pergi untuk buat motor CB aku, motor besar aku. Sebelum aku jumpa YN, YN ni kebanyakannya dia boleh buat motor kapcai, tapi motor besar aku buat ada bengkel yang memang aku akan pergi untuk buat. Tapi bukan pada masa sama dia bukannya buat apa performance juga, dia boleh orang kata apa, cuci motor. So cerita dia nak pergi situ, aku nak cuci motor lah. Aku pun sebenarnya motor Y aku ni tak pernah lagi cuci dekat kedai ni, sebab aku risau ECU masuk air lah apa kan, rasa macam seram kan. Tapi lately ni memang tak ada masa lah weh kan, serius aku tak ada masa nak cuci sendiri. Boleh nak cuci, tapi itulah bila dah cuci lepas tu kita lejat macam tak ada masa. So tengoklah lagi kalau kedai Pak Din lah, nama dia Pak Din, owner dia, kalau Pak Din buka dan boleh buat cuci lagi, kita cuci kat situ lah. Cuci kat situ. And then aku pun nak tanya berkenaan quick shifter yang universal tu yang aku nak pakai dekat RS tu, tengok dia boleh pasang tak. Tapi kalau yang tu dia boleh pasang, nanti aku datang bawa RS lah untuk buat pemasangan. Kali ni kita pergi post dulu. Oh aku tahu putar air aku. Malam naik RS dengan bini aku best tu. Sila best. Aku rasa kalau naik Y pun ni lagi best ni. Aduh. Tapi nanti lah, nanti free-free kita bawa naik Y pula. Selalu orang akan masuk ke sini, tapi tak yalah, kita ikut peraturan. Y aku ni barang yang aku order tak tahu sampai lagi. Aku order sebelum buat raya lagi. Korang tanya arm lah apalah, aku order tau arm tau, tapi tak sampai lagi. Tak tahulah bila nak sampai. Aku arm yang ada dekat YN tu aku tak nak pakai. Aku ada order arm yang aku nak pakai, tapi itulah tak sampai-sampai lagi. Sekejap lagi aku dah boring lagi. Aku beratu ramai, ramai kot. Takpelah, dia beratu ramai tapi tak puasa takpe. Dia tak barai sangat tau. Tak tahu lah arm sampai dia lagi. Aduh. Kalau tak sampai, kalau tak sampai, tunggu lagi lah. Macam kau dengar ni, timing ni bukan timing kuda. Tak tahu, korang kata ni timing kuda, tapi aku tak rasa macam timing kuda ni. Yang ni ialah timing yang dibuat oleh tuner aku lah. Sebab isu ni mana ada pakai apps, isu ni manual ni. Tuner je yang boleh usik, kita tak boleh usik. Aku rasa button pun aku pun rosak tu.
Sebab itu aku saja tak nak tekan, tak boleh. Buka. Ah, tu buka, bentang motor gear buka. So, kita pergi hantar barang dulu, sekejap lagi terus ke bentang motor gear. Lepas tu cuci motor, kalau boleh cuci motor lah. Aku nak ke Y sekejap. Sebab aku rasa tu barang, aku nak tengok tok Y aku. Ni aksesori lah. Okay, aku nak tengok. Okay. Alright. Masih ramai. Suhu pun bagus, 73. Tak ada nak. On. Alright, jom. Lagi kita nak post barang dulu. Lepas tu lagi baru aku apa, pergi bertam tu lagi pula. Okay, jom. Okay. Dah settle. Panas-panas. Panas. Panas. Yep. Okay, bagus dia. Aku rasa nak buang tadi. Baru ada laju sikit tu dia nak sarang. Panas. Aduh, kita nak pergi ke bertam tu gear situ. Tengok apa boleh tak cuci motor. Lama tak pergi ni. Sejak make up pecah ni lama tak pergi, serius. Aduh, nantilah kalau ada free sikit aku bawa tracer lah, tracer cuci motor. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mari. Kita masuk ke belakang, tengok. Panas ni kalau dapat minum air, syok eh. Buka tak? Tak buka, tengok buka. Tak buka cuci lah. Assalamualaikum. Cuci motor ni? Tak ada? Tak ada, okey. Tak ada cuci motor lah. Oh, tak apa, cuci motor dah. Haa, ah, okey. Padin lah, Padin. Ha? Ada dua lepak lah. Ha? Dua lepak lah. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey, tak apa. Cuci motor, okey. Oh, tak buat cuci motor. Okey. Oh, tak buat cuci motor. Maksudnya buat servis repair. Baru cuci motor. Ni kedai Cikgu Farid. Motor-motor besar ni. Dulu area aku duduk lepak sini lah. Kan ni hidup tu. Kat mana cuci motor? Aku nak kedai tu dia cuci motor yang elok sikit. Tak nak dia cuci. Yelah, risau orang kan cuci motor. Dia tembok. Suka-suka hati dia tembok kan. Kalau cuci kereta macam risau pula sebab dia pakai water jet kan, tembok perang lah. Bukan apa, kalau boleh kita biarlah mencegah daripada dah kena. Isu masuk air ni aku dah malas lah ni nak buka-buka, nak tembok isu bagi kering kan. Iwan Cokwetiau boleh makan dalam tak? Kalau boleh, silap. Kalau boleh makan dalam best juga. Nak makan daging danuk eh. Harus ni lah. Oh, dia orang tak buat lah cuci motor. Buat more performance lah. Okey lah. Alright, so sekarang ni aku nak ke 1N jap. Tengok benda, tengok barang aku sampai lagi.
nak tanya bila aku boleh datang untuk pasang fork dekat RS aku. Haji nak tengok lah. Kalau tak boleh lagi, kita hold lagi. Tak ada masalah, kita tak ada rushing pun. Tanya nak pasang quick shifter boleh ke tak? Lupa nak tanya. Aduh, tak apalah, nantilah aku tanya. Nantilah aku datang naik RS lah. Datang terus. Lupa. Tak fikir nak cuci motor. Motor teruk sangat ni. Tak mana. Kena cuci motor je cantik eh. Area aku seberang ni tak ada kot rasanya spa-spa cuci motor ni. Kalau dekat area pulau rasa ada. Area aku tak ada. Tak salah aku lah. Okey. Alright. Sekarang ni aku nak ke WN. So nak tanya barang aku sampai tak lagi. Betul nak booking masa bila yang boleh. Sekarang ni dah tak macam dulu lah. Memang busy lah. Nak booking-booking pun susah. Sebab banyak benda kan, dia orang pun nakkan settle kerja dia orang kan. So takpelah, kita tengok lah apa yang berlepas. Okay geng, sahajalah aku nak tanya, korang setuju tak? Tapi sebab benda ni aku dah tengok lama dah, dah terfikir lama dah. Cuma tak buat-buat je. Korang setuju tak kalau kepala V1? Sebab ada juga yang kata, bang tukarlah kepala V2. Aku macam tak minat kepala V2, serius aku tak minat. Nampak macam mana tau, aku tak minat. Lawa tapi aku tak minat. So Rajat tanya lah, kalau aku tukar meter ni ke meter V2, macam mana? Meter V2, kepala V1. Sebab aku rasa meter V2 pun cantik juga kan, nampak digital kan, nampak lah lawa juga. Aku tengok meter V2, aku berkenan. Meter V2, kepala V1, macam mana geng? Rasa-rasa on tak on? Tapi kalau tu, for surely dia punya odometer ni dah, sekarang ni RM19,000, dia dah kosong balik lah, dia tak boleh set balik RM19,000. So tak apalah benda tu, nanti kita set balik elok lah. Tapi korang rasa macam mana? Sebab aku nampak, aku nampak dekat WN ada sebiji meter V2 untuk kepala V1. Tak salah akulah, saya nak pergi tengok jap. Aku dah tengok lama lah tapi tak ni lagi, saya aku tengok jap. Lama tak rembat ni macam betul-betul badan dendam ni. Jahanam motor aku kalau rembat je 2 hari.